Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi kita dengan saya Alvin Rimba. Kali ini saya pagi hari ini saya berada di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Linggang Migung. Hari ini saya jalan-jalan pagi di tahun 2021. Sekarang pukul jam 6 pagi. 30. Jadi teman-teman, saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sekarang di tahun 2021, saya pagi hari ada di sini 1 Januari 2021, teman-teman. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Semoga rezekinya lancar semua, usahanya sukses semua, apa yang dicita-citakan semuanya bisa terwujud dan tercapai, dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Semangat di tahun 2021, 1 Januari ini saya berada di jalan-jalan di melintasi jalan alternatif yang mau dikerjakan pemerintah. Teman-teman, saya jalan-jalan pagi, jalan sehat di awal tahun 2021, menikmati suasana pagi hari ini karena menghirup udara yang segar. Oke teman-teman, kita mau makan nasi kuning dulu. Sarapan nasi kuning di sini. Di rumah makan A99 Jalan Linggang Bigung. Ini Jalan Muta Barong sama Linggang Bigung ya, Jalan Poros. Nasi kuning ada? Ada. Satu. Gue ya. Nasi kuning satu bu sama teh panas satu ya. Teman-teman, kita bisa sarapan pagi di sini. Sayurnya apa?
Nasi kuning doang, nggak pakai sayur. Kalau nasi kuning pakai sayur, ini menggoda banget nih penjualnya. Kita pekannya cuma nasi kuning, jadi yang ada nasi kuning, nggak pakai ikan. Nah, ini nasi kuningnya teman-teman. Kita mau sarapan pagi habis jalan-jalan tadi dari hutan, kebun, pertanian, masyarakat, menghirup udara pagi di tahun pertama 2021, hari awal pertama juga 2021, 1 Januari 2021. Nah, ini kita sarapannya nasi kuning, teh hangat, mantap. Ikannya telur aja. Edisi tenaga. Oke teman-teman, kita makan sampai di sini. Kita makan dulu. Sampai di sini maksudnya sampai di warung ini, kita singgah makan nasi kuning di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya mau sarapan nasi kuning dulu. Ini juga habis kita jalan-jalan pagi di hari awal 2021 ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga di tahun 2021 ini pandemik wabah COVID-19 hilang dari Indonesia semuanya. Sukses semuanya, sehat semuanya, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2021. Sukses, jaya.